بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياله أفضل الليالي أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr sadaqallahul azim masyirah muslimin jamaah tarawih rahimakumullah puji syukur kehajat Allah subhanahu wa ta'ala kita naikkan mengawali ceramah berjudul menanti malam kemuliaan seraya kita memohonkan salawat dan salam untuk nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya insyaallah mudah-mudahan kita tetap merupakan bagian daripadanya marhamun simin jamaah rahimakumullah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 185, dan 186 Allah memberikan gambaran kepada orang-orang beriman Insya Allah mudah-mudahan kita ada di dalamnya Tentang tahapan-tahapan orang berpuasa mencapai derajat puasanya ayat 184 di penghujungnya menyatakan la'an lakum tattaqun ayat 185 ditutup dengan ayat wala'an lakum ayat yang ke 186 diakhiri dengan la'an lahum jadi gelombang pertama minimal mencapai darjet. Orang-orang yang bertakwa atau al-muttaqin Tingkatan berikutnya yang lebih tinggi lagi Mencapai derajat asyakirin as Dan yang lebih tinggi lagi Mencapai derajat ar-rashidin Senafas dengan ayat itu Para ulama yang oleh hadis Rasulullah s.a.w Dijuluki para pewaris nabi memilah ibadah puasa ke dalam tiga tingkatan yakni saumul awam saumul khawas dan saumu khawasil khawas seiring dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memilah bulan Ramadan ke dalam tiga gelombang yang beliau sebut dengan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu minan niron. 10 hari yang pertama dari Ramadan disebut sebagai hari-hari kasih sayang. 10 hari kedua disebut sebagai hari-hari ampunan atau maghfirah dan 9 atau 10 hari yang terakhir disebut dengan hari-hari pembebasan dari siksaan api neraka. Karena itu Sangat mudah untuk kita renungkan, kita rasakan dan insya Allah juga kita lakukan Ketika banyak orang mendoa sejak bulan Rajab menyongsong kehadiran Ramadan Lebih-lebih bulan Sya'ban Dengan ungkapan doa yang biasa dipanjatkan Allahumma barik lana rojaba wa Sya'bana baballirna Ramadana, Ya Allah Berilah kami keberkahan di bulan Rajab ini Di bulan Syaban ini Dan antarkan kami memasuki bulan suci Ramadan Lalu di bulan-bulan Ramadan tidak jarang orang mendoa Pada 10 hari yang pertama Ya Allah Kalau bisa jangan kau wafatkan kami Di hari-hari ke 10 ini Oleh karena engkau sudah berikan kasih sayang kepada Kami tetapi belum tentu engkau mengampuni Berilah kesempatan untuk memasuki hari-hari ampunan Memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan Meminta juga kepada Allah Ya Allah Jangan kau wafatkan kami Karena meskipun engkau sudah memaafkan kami Mengampuni kami Belum tentu engkau bebaskan kami dari sisaan api neraka Begitu memasuki hari-hari 10 terakhir Orang mendoa, Ya Allah mudah-mudahan bebaskan kami dari siksaan api neraka, seakan-akan dia siap untuk dicabut nyawanya, meskipun tentu bukan itu yang diharapkan. Ibu bapak hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Kalau kita sandingkan konsep tadi itu, la'allakum tattakun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, diiringi dengan hadis Nabi awwaluhu rahmatun wa ba wa ba akhiruhu minan niran. lalu kita pasangkan dengan pemilihan puasa oleh para ulama saumul awam saumul khawas dan saumul khawasul khawas seakan-akan ini merata berundak dalam undak-undakan yang disebut dengan derajat diagonal ini ibarat kita membangun sebuah bangunan katakanlah Ramadan ini kita ingin membangun saumu khawasul khawas maka berarti jelang finishing itu bukan suatu pekerjaan rang ringan bukan suatu pekerjaan yang tidak memerlukan kecerdasan kita bukan sesuatu pekerjaan yang tidak memerlukan kecermatan kita justru di saat-saat finishing itu adalah luar biasa harus kita cek ulang cek and recheck belahan mana yang belum baik belahan mana yang belum mulus belahan mana yang belum rata belahan mana yang belum indah sebelah mana yang belum cantik di dalam pandangan kita Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hari ini malam ini memasuki malam yang ke-25 berarti sudah masuk ke level idkun minan niron. Mari kita evaluasi amaliah Ramadan kita yang telah lalu khususnya ibadah puasa. Apakah memang ada celah-celah karena kelengahan kita pada saat-saat 10 hari yang pertama ada titik-titik lemah. Pada 10 hari yang kedua juga ada titik-titik lemah maka masih diberikan kesempatan untuk kita coba kita tutupi dengan berbagai macam amal aktivitas yang bisa kita lakukan. Karena pada hakikatnya ibadah Ramadan umumnya dan ibadah puasa pada khususnya itu betul-betul Allah memberikan lapangan terbuka kepada kita untuk berbuat kebaikan. Disimbolkan dengan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin Pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan dibelenggu tidak berdaya, karena ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, penuh dikepung oleh orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu shaimin dan so'imat Hadirin jamaah Tarawih rahimakumullah. Maka di hari-hari yang akhir ini, kalau kita baca riwayat banyak sahabat Rasulullah SAW itu yang justru bukan hanya merenung tidak lengah dengan datangnya hari Id yang disambut dengan berbahagia. Kadang-kadang orang bersukaria itu memang nikmat. Tapi banyak di antara mereka yang justru betul-betul melihat, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi, melakukan perhitungan ikhtisaban yang sebenar-benarnya bagaimana kira-kira kualitas ramadan yang sudah dijalankannya di masa-masa yang lalu dan di hari-hari yang sudah dijalani. Kenapa? Karena Rasulullah saw sendiri pada saat-saat 10 yang terakhir dari bulan ramadan itu digambarkan dalam sejumlah riwayat beliau berusaha untuk lebih Tekun lagi melakukan ibadah di sepuluh malam yang terakhir, sampai-sampai digambarkan beliau melipat tempat tidurnya itu, saking tidak menghendaki untuk tidur. Beliau juga mengencangkan ikat pinggangnya, kalau istilah sekarang, beliau senantiasa pakaian-pakaian baju jubahnya itu diperkuat sedemikian rupa, menyimbolkan bahwa betul-betul siap untuk menyongsong sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Beliau tidak hanya menganjurkan kepada umatnya il tamisul awakhir pertahankanlah wahai umatku sepuluh malam yang terakhir. Lebih dari itu beliau juga membangunkan keluarga dekatnya sehingga satu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya perhatikan engkau bangun di malam hari Ramadan yang sepuluh bagian akhir ini. Sepertinya nyaris tidak pernah engkau lakukan di malam-malam yang lain. Apa gerangan yang engkau cari? Dan doa apa yang layak aku baca tatkala engkau membangunkan aku? Rasul menjawab, "Doa yang beliau ajarkan kepadaku," kata Aisyah radhiyallahu anha, "itulah doa yang tadi dibacakan dipimpin oleh imam kita. Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu fa Ata Allahumma inna karim afwa anna ya karim. Ini doa ini kalau kita hubungkan dengan keagungan Ramadan di satu pihak dan jelang finishing di pihak yang lain ibarat kita membangun sebuah bangunan ini betul-betul memoles bangunan kita jangan sampai ada aksesorisnya itu yang tidak matching dengan amalia-amalia yang kita lakukan. Karena itu Rasulullah SAW insan pilihan yang sangat bukan hanya mengetahui tetapi juga sangat merasakan keindahan beragama Islam. Karena beliau di saat-saat 10 hari yang terakhir itu memang berkomunikasi dengan Jibril jauh lebih intens terutama untuk mengasah kembali Pelajaran beliau tentang Al-Quran Al-Karim. Nah, karena itu tidak disia-siakannya ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Zar, "Ya Rasulullah, tolong berikan kabar kepada kami atau informasikan kepada kami apakah yang namanya malam Al-Qadar, malam kemuliaan itu datang memang di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain." Rasul menjawab, "Tidak, ya Abadzar. Lailatul Qadar itu datang di bulan Ramadan sampai kiamat. Tidak akan pernah datang di bulan-bulan yang lain. Karena itu kalau kita melihat kalamullah dalam surat Al-Qadar, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." wa ma kama laylatul qad laylatul qad khairum min dan seterusnya sesungguhnya kami kata Allah turunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan tahukah kamu Muhammad apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu Allah menjawab memberitahukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadri khairum min alf Bulan Al-Qadar itu, malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan kalau kita tahunkan menjadi 83 tahun. Menurut catatan sejarah, ayat ini diturunkan tatkala terjadi dialog antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian sahabat beliau. Karena satu ketika Rasul menyebutkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa di antara orang Yahudi ada yang berjuang tidak henti-hentinya selama 80 tahun. Itu tidak pernah henti-henti dia berjuang dalam konteks mempertahankan agama. Lalu sahabat itu Seakan-akan merindukan Ingin seperti yang dimiliki oleh Sahabatnya yang Yahudi itu Ia menyampaikan kepada Rasulullah SAW Lalu tidak lama kemudian turunlah Surat ini Terutama ayat 1 sampai ayat 3 itu Inna anzalnahu fi laylatil qad wa ma ma laylatul qad laylatul qadri khairum min alfisya'an jadi Anda tidak perlu risau, Anda tidak perlu gelisah, Anda tidak perlu galau. Allah mempersiapkan untuk kalian yang betul-betul bertakwa, yang betul-betul bersyukur, yang betul-betul mencapai derajat Ar-Rasyidun untuk menggapai satu malam yang padanannya lebih baik dari seribu bulan atau 83 tahun yang kau sebutkan itu tadi. Kenapa? Itulah Al-Quran, diturunkan ke muka bumi untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bersyukur, dan untuk orang-orang yang amat cerdas lagi patuh kepada kebenaran. Mala bi min kulli am. Datang jauh-jauh malaikat, dari langit turun ke bumi pada malam hari itu bukan hanya malaikat-malaikat yang biasa kelasnya, tetapi sampai warruhu fiha, yaitu malaikat Jibril yang mendapatkan julukan arruh. Dalam berbagai macam kitab tafsir dikemukakan, saat malam Al-Qadar itu terjadi, terutama di saat Quran itu diturunkan, bumi Allah seluruhnya tidak ada yang senggang walau sejengkal sekalipun, kecuali di situ malaikat berdiri malaikat turun untuk memberikan hormat kepada Al-Quran itu. Nah kalau itu difahami sampai kiamat itu akan terjadi dan itu pasti pada bulan Ramadan memang sangatlah wajar. Kalau banyak kaum muslimin mendambakan kehadiran Lailatul Qadar itu yang oleh Rasul diprediksi itu akan terjadi di 10 malam yang terakhir dari Ramadan khususnya di tanggal-tanggal ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Persoalannya di mana persisnya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang sangat mungkin akan memperoleh nikmat yang namanya Lailatul Qadar itu taat saat dia mendapatkan sebuah ketentraman, sebuah keterangan batin yang luar biasa yang tidak pernah dia temukan sepanjang hayatnya atau minimal jarang-jarang dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan batin, ketenangan jiwa, kesejukan hawa nafsu dan lain-lain sebagainya yang itu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang mencapai derajat puasa yang tertinggi seperti yang dikatakan tadi. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Mengakhiri urean ceramah Ramadan di malam yang ke-25 ini, di malam ganjil ini, maka kembali saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk tentunya kepada dirinya sendiri, marilah kita manfaatkan sisa-sisa waktu Ramadan yang masih ada ini. Andai kata misalnya ada yang terlewat di 10 hari pertama, 10 hari kedua, mesti bisa tertutup. Termasuk Tadarus Al-Quran, tidak sulit untuk mengontrolnya kalau punya target minimal satu bulan Ramadan tamat satu Al-Quran saya kira itu sangat mudah karena sehari semalam cukup dengan satu juz maka mengontrolnya akan mudah 10 hari yang pertama dapat 10 juz 15 tanggal 15 cek apakah sudah surat Al-Kahfi belum tepatnya ayat wal yatarattaf wala Nabi nabikum ahada sudah sampai apa belum Nah kalau malam ke-25 ini kira-kira sudah sampaikah kita sampai sudah taklah kof minimal misalnya yang memasuki juz ke-25 tidak ada yang tidak bisa terkontrol karena itu sebenarnya pemilahan awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itkun minan niran itu sebenarnya lebih mudah bagi kita untuk mengontrol amaliyah Ramadan kita mulai dari sholat sunnah rawatib mulai dari sholat sunnah tahiyat masjid sampai sholat tarawih sampai sholat witir atau didahui dengan tahajud lalu terus terus digunakan tahap demi tahap itu disinilah luar biasa indahnya ajaran agama Islam karena untuk mengontrolnya tidak terlampau sulit untuk mengukur dan mengatur sudah sampai di mana tangga yang kita taiki oleh karena itu hadirin marilah kita mencoba merenungkan kita tidak mata-mata tergiur dengan penyambutan Idul Fitri yang memang itu harus kita syukuri tetapi kita juga lebih berorientasi bagaimana memanfaatkan sisa waktu yang ada ini. Kenapa Rasul sampai dibahasakan dengan mengikatkan kencang-kencang ikat pinggangnya? Itu artinya memang harus siap-siap luar biasa karena pasti di saat-saat terakhir itu godaan sudah semakin kuat, godaan sudah semakin kencang. Mungkin secara fisik sudah mulai menurun, mungkin juga kesibukan sudah lain, memikirkan pulang kampung, memikirkan segala macam itu boleh kita pikirkan karena kita manusia biasa tetapi hendaknya tidak mengurangi spirit kita untuk finishing Ramadan 1430 Hijrah ini lebih baik lagi satu hal yang terakhir hadirin jamaah tarawih rahimahkumullah jarang-jarang terjadi kesamaan persis satu Ramadan dengan satu Agustus yang dua-duanya punya sejarah buat bangsa kita Indonesia buat umat Islam kalau kita hendak ketemu dengan tanggal 1 Ramadan persis sama dengan 1 Agustus itu paling cepat baru akan jumpa 65 tahun yang akan datang. Untuk yang umurnya sudah puluhan tahun kayak kayaknya pesimis untuk ketemu kembali. Oleh karena itu bukan kita bermaksud mengagung-agungan itu tapi ini luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kemerdekaan Republik Indonesia itu dulu terjadi pada bulan Ramadan meskipun tidak pas betul tanggalnya. Tanggal 17 Agustus 1945 harinya Jumat ya. Ramadannya tanggal 9 tahun 1364 Hijriah. Jadi baru ketemu sekarang ini satu Ramadan, satu Agustus pas paralel dan akan ketemu paling cepat sekitar 65 tahun yang akan datang. Demikian mudah-mudahan kita betul-betul bisa menembus dari la'alakum tatakun ke tangga la'alakum tashkurun ke la'alakum dari saumul awam masuk ke saumul khawas bahkan mudah-mudahan bisa ke saumul khawasul khawas demikian apa yang dapat saya sampaikan lebih kurang mohon dibukaan pintu maaf yang sebesar-besarnya hadanallah wa, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh